Haji Syarif Fasyah menghadiri penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kota Jambi dengan PT Rimba Palma Sejahtera terkait penggunaan infrastruktur milik pemerintah Kota Jambi. Selain produktivitas jalan, PT Rimba Palma Sejahtera juga akan mensuplai pembangkit listrik milik PLN yang menggunakan bahan baku limbah sawit. Haji Syarif Fasyah mengucapkan terima kasih kepada PT Rimba Palma Sejahtera atas kerjasamanya dan berharap kerjasama ini dapat bermanfaat dan meningkatkan hak-hak masyarakat sekitar. Kami melaksanakan penandatanganan MOU antara kami dengan PT Rimba Palma Sejahtera, yaitu terkait dengan penggunaan fasilitas infrastruktur milik pemerintah kota yang dimensi dan kapasitasnya akan ditingkatkan oleh PT Rimba Palma, yang memang PT Rimba Palma memiliki industri di lokasi tersebut di wilayah hukum pemerintah Kota Jambi, yaitu terkait dengan energi, yaitu untuk mensuplai PLN di sana listrik. Saya itu bahan menggunakan bahan baku limbah sawit yaitu cangkang. PT Rimba akan meningkatkan produksi pasokan listriknya, berarti harus meningkatkan pasokan bahan bakunya itu berupa cangkang. Nah, dengan peningkatan ini berarti akan ada penambahan produktivitas dari kendaraan angkut dan lain sebagainya. Yang diperlukan adalah peningkatan daya dukung jalan ini. Nah, PT Rimba Palma bersedia untuk meningkatkan daya dukung jalan ini yang tadinya flexible pavement menjadi rigid pavement, yaitu dengan beton. Dengan lebar dan penambahan ketebalan juga sudah akan dilaksanakan nanti ke depan, dan ini perlu harus diikat dengan perjanjian kerjasama. Kenapa? Karena ini terkait dengan aset pemerintah dan juga terkait dengan masyarakat di sekitar nantinya. Nah, setelah itu langsung ditindaklanjuti. Dari Jambi, Rahmat Putra, Tribrata TV. Salam Tribrata.